Jemaah Umroh Jabal Rahmah Nadia Insani telah sampai di Madinah Al Munawwarah dalam keadaan sehat walafiat. Sesampainya di hotel tempat jemaah menginap, jemaah kemudian melaksanakan city tour ke beberapa lokasi bersejarah dalam perkembangan Islam di Madinah Al Munawwarah. Kali ini, jemaah akan melaksanakan city tour ke Kebun Kurma, Jabal Uhud, tempat peristiwa Perang Uhud umat muslimin melawan kaum kafir Quraisy, hingga city tour ke Masjid Quba, sebuah masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama di Madinah, jemaah tidak menyia-nyiakan waktu untuk menimba pahala Allah Subhanahu wa taala. Jemaah juga selalu melaksanakan salat sunnah maupun wajib di Masjid Nabawi. Tidak hanya itu saja, jemaah juga berkesempatan melaksanakan salat di Raudhah atau Taman Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini para jamaah Jabal Rahmah dari Madinah pada semangat semua di pagi hari ini. Insya Allah kita akan ngantri di Mushaf Al-Quran atau di pergerakan Al-Quran. Jabal Rahmah, Nadia Insani. Di hari berikutnya, jemaah kemudian melaksanakan city tour ke percetakan Al-Quran. Dengan berbaris rapi, jemaah diharuskan menunggu terlebih dahulu untuk masuk ke tempat percetakan kitab suci umat Islam ini yang berada di kompleks percetakan Al-Quran Raja Fard atau Majma Malik Fard Lil Tibah Mushaf Syarif. Tim Liputan melaporkan.